sekarang hari Sabtu, reaction random. Ini kan ada yang minta, "Bang, reaction Kowar dan Bang, reaction Tekotok, Bang." Si, baca komen sih. Cewek BTS Army itu idaman, soalnya wayu-wayu loh kalau army-army ku. Just info, Bang, Mekopo itu bukan hanya anime doang, melainkan ada Jav. Kakek Legend. Nanti kita reaction kalau misalnya banyak yang setuju. Oh, yo, langsung aja nanti reaction. Cewek kawaii itu idaman. Apa ini? Di-like semua sih, cari-cari. Cewek tahu fungsi asli cumi itu idaman. Cewek gunung medium. Grafiknya medium, enggak buri. Aduh, waduh, komenan ini ngawur-ngawur asli ya. Banyak yang komen, terima kasih ya Rare yang udah bantu meramaikan konten ini. Dan terima kasih yang udah komen, kalian luar biasa. Oke, sekarang waktunya reaction Kowardan 19. Pakai headset dulu, lo lama gak pakai headset ya. Aduh, ini ternyata headset kesuraman. Kowardan udah berapa ya? 617.000, Rek. Waduh, lumayan yo. Kok gak enak sih, Rek? Udah lama gak nge-reaction ini ya. Jangan lupa subscribe Kowardan 19. Bantu 1 juta subscribe yo, Rek. Yo, jadi jangan subscribe Kikikor. Paling gundang, ini buat kalian yang durhaka ke orang tua ya, apalagi ke ibu. Kalau ada iklan itu jangan di skip gitu loh. Ya. Iklannya berapa menit ya? 2 menit. Ih. Wih. Lari ada ibu. Hello motherfucker. Wih, enak loh kesuwen ning intronya. Sudah lama sekali Malin tidak ke rumah, ibu jadi kangen, nak. Jadi kangen anaknya. Sayang, ini kampung halamanku loh. Wah, tempatnya bagus ya, sayang. Malin, itu beneran kamu, Malin? Malin, siapa nenek tua ini? Wih. Saya ibunya Malin. Malin, ibu kangen sama telaknat yo. Siapa kamu? Kamu bukan ibuku. Saya punya ibu miskin, bau dan dekil macam kamu. Ayo sayang, kita pergi. Waduh. Ternyata ini anak telaknat ini. Kalian itu tidak boleh ya mengatakan ibu seperti itu ya. Siapa yang sering kayak gitu, kalian komen ya. Hei, enggak boleh lo. Malin. Loh. Woi, ada maling. Wih, ada maling. Sudah berhenti. Budek itu maling yang benar. Dia maling lagi. Sudah berapa kali kau harus diberi pelajaran anak muda? Aduh. Stop. Kok digebukin sih, kalian gak kasihan apa? Itu warganya itu budek. Ya, yang benar itu maling ya, bukan maling. Siksa pakai ini aja. Batu bata 20.000. Sekalian jualan. Oh, winter ya, S3 marketingnya ya, gue. Tetangga rese, buat tetangga-tetangga yang mengusik hidup orang. Kalian emang anjing. Jangan lupa di like ya. Ih. Wih. Tetangga rese. Hello motherfucker. Wih, enak lo rek yo. Ngudut dulu. Enggak ngerokok, enggak semel. Halo Pak, ini tetangga saya ada yang lagi ngisep ganja Pak, tolong ditindak. Alamatnya di mana ya Bu? Di jalan nomor 19 dekat simpang 3 Pak. Baik Bu, kami akan segera ke sana. Jangan bergerak, kamu ditangkap. Hah? Ditangkap kenapa Pak? Kami diberitahu oleh salah satu warga di sini kalau kamu sedang menghisap ganja. Bentar. Ini rumahnya nomornya 69. Yang tahu komen. Gak ganja, ganja apaan Pak? Makan tuh, makannya kalau punya wifi jangan pelit. Aduh, tetangga telaknat ini. Fitnah aja, padahal gue cuma ngerokok doang. Dari mana kamu dapat ganja, ha? Siapa yang jual? Saya beli ke tetangga saya yang di sana, Pak. Dia yang jual. Wapokon. Jangan bergerak. Senjata makan tuan. Udah. Zaman sekarang itu tetangga itu ya kayak gitu gitu loh. Kalau misalnya ada tetangga yang mengusik hidupmu, ya. Kehidupan sebuah pisang. Apa ini? Kapan gue dibeli orang? Gue pengen bisa jadi manfaat buat orang lain. Pak, kira-kira pisang ini dimanfaatkan orang untuk apa ya? Bagi cewek, kalian komen. Astagfirullah. Mbak, pilih saya mbak. Saya masih segar, rasanya juga manis. Lu kan mbak-mbak sih.
Lo dibeli mbak-mbak kan? Gua dibeli orang, gua gak akan membusuk sia-sia. Anak muda? Hah? Karena kamu anak baru, aku akan menjelaskan tempat ini. Menjelaskan apa? Ini pisangnya ini bekas dibuat apa kira-kira ya? Kalian komen. Ini bukan keranjang buah biasa, ini sel tahanan. Sel tahanan. Kita ada di sini bukan untuk dimakan. Kita dijadikan budak, kau tidak akan dimakan. Waduh, dijadikan budak? Kalian komen ya yang tahu ya. Kok bau-bau enggak enak ya? Kata, emang kita bisa dipakai apa selain dimakan? Kau lihat terong di belakangku ini. Sebentar. Ini ada hubungannya, Ria. Terong. Yang tahu pokok komen. Ya, aku penasaran seberapa pikiran kalian itu dewasa. Gitu loh, kalian komen ya. Terong yang baik. Dia sudah 1 bulan di sini dan menjadi gila. Terus gua harus gimana? Akan ku beri kau saran sebelum. Ah, tolong. Apa sarannya, Pak? Jangan sampai potong, Nak. Jangan sampai kepotong. Ternyata bobohan sekarang itu ternodai ya. Cari yang suram-suram ketika cowok sok kuat depan cewek. Ini kok kayak kehidupan kalian ya. Waduh, iya, kalian itu wajib melihat ngono lho. Biar kalian itu dapat asupan ilmunya. Ketika cowok sok kuat depan cewek. Hello motherfucker. Kita mau jalan kemana? Ke taman aja, kita piknik di sana. Aduh, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kesandung apa sih? Saya bentar. Kesandung apa sih itu tadi? Kita mau jalan kemana? Ke taman aja, kita piknik di sana. Aduh, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Bentar. Kepleset apa sih anaknya tadi? Bingung aku. Aduh. Kepleset apa sih ini? Enggak apa-apa. Oke. Sok kuat nih. Nangis. Siapa ini? Kamu kenapa, Dek? Nyasar, Dek. Lo. Kamu udah gede masih aja gangguin anak kecil. Awas. Saya bentar. Salahnya anak ini apa sih? Aduh, Mak. Enggak apa-apa. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Aduh, enggak apa-apa. Nah, ini sok kuat ya. Trip pot bunga. Sebentar. Namanya kok pot bunga. Ini yang kejatuhan itu orangnya sih. Kenapa yang dikubur kok potnya itu? Aduh. Aku enggak bisa mikir ya, Rek. Ya seperti di kehidupan dunia nyata emang kayak gitu ya. Cowok itu kalau ada cewek itu sok kuat ya, ya jaim gitu loh, jaga imek. Demi kincil aku harus kuat. Lawangan jadi kurir, apa iki, Rek? Hello motherfucker. Bro, ada lowongan kerja gak? Gua lagi butuh duit nih. Ada sih bro di teman gua, tapi jadi kurir mau gak? Oh, cari kerjaan yuk. Yang lain ada gak? Jadi kurir gak enak, dimarahin mama mulu, mana gajinya dikit. Wah, aduh. Gajinya gede, sekali ngirim lo nanti dapat 3 juta, mau gak? Kurir apaan? Udah, datang dulu aja ke situ. Oke. Oi. Nih, bawa, lu antar tasnya ke alamat ini, nanti kalau udah sampai kabarin ya. Serius gitu doang dapat 3 juta. Ya, penasaran dong bro. Dapat khusus. Anjir, berat banget tasnya. Bang, gua udah di lokasi nih. Oke, lu tinggalin tasnya di situ dan langsung balik ke sini. Ngantar paket apa ini? Narkoba. Bukan, isinya bom panci. Hah? Bom panci. Bentar, bunyi apaan nih? Ini kenapa bom pancinya masih ada di sini? Gua kira itu cuma panci biasa karena berat gua tinggalin. Gopok anak dajal. Ah. Zaman sekarang itu pekerjaan kurir itu mengerikan gitu loh. Jadi kalian harus punya ilmu, ilmu kebal. Perjuangan wanita. Waduh, ini perjuangan wanita, perjuangan kimcil di mata cowok. Kita lihat yo. Jangan lupa di-like. With. Hello motherfucker. Gua harus bisa nikahin pria kaya raya biar hidup gua gak susah pas udah tua. Aduh, boleh kenalan gak? Sebentar, ada cewek yang memandang Gutrek ini. Wow. Hai, boleh kenalan gak? Aduh. Gua kapok gak bakal tinggal. Aduh, aduh. Tergelincir. Kepleset telek itu. Kapok. Tolong, sakit, tolong. Kapok gak direspon. Cih,
Gua gak akan nyerah. Jadi kamu mau pria yang ada di foto ini mencintai kamu? Loh! Bener, mah. Lah kok kamu main dukun? Baik, mah. Akhirnya. Sebentar-bentar cinta ditolak, dukun bertindak. Bisa nikah sama pria kaya raya. Gua gak perlu pusing pas udah tua nanti. Aduh, is. Sayang, aku mau jujur sama kamu. Gua langsung jujur tertarik, yo. Sebenarnya aku bukan orang kaya dan sukses. Hah? Terus mobil yang di luar, rumah ini? Itu cuma pinjaman dari bos aku buat ngajak orang masuk bisnis MLM. Terus kemarin MLM. Aku dipecat dan sekarang aku pengangguran, gak punya apa-apa lagi. Tapi seenggaknya aku masih punya kamu. Wena kon, kapok, gembel, molong. Ya kayak gitu, kalau cewek itu memandang good rekening, ya memandang materi. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton ya. Kalau kalian suka sama reactionku, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Terus reaction apa lagi buat Senin ya besok. Insya Allah kontennya ngevlog ya Reo. Oke, suwun kabar Reo yang udah nonton. Dadah, ketemu besok ya. Jangan lupa setiap hari menggokil. Setiap hari.